Okey, nama saya Nazrif Nazri, berumur 27 tahun, bekerja sebagai seorang pelakon, pensyarah dan penyanyi. Okey, aktiviti harian saya memang sebagai seorang pelakon, saya memang sangat sibuk dengan jadual kerja saya. Dan waktu saya bangun dan waktu saya tidur sangat tidak menentu, bergantung kepada jadual kerja saya. Dan saya, kalau saya bekerja, saya akan curi masa untuk bersenam. Which is not very often. Si tuna lah, kalau kita just add chicken dimakan malam lepas hari cuti. So you have all the food. Kalau hari bercuti, saya akan seboleh-bolehnya akan cuba untuk pergi gym juga. Jadi macam tu lah rutin saya. Kalau dulu sebelum saya start berlakon, saya boleh maintain sebab saya sebelum ni memang aktif dalam bina badan. Dan juga pernah compete dalam pertandingan berbadan. Saya boleh, masa saya belajar, saya boleh maintain 6 kali seminggu pergi gym. Tapi sekarang sekali dua kali seminggu pun nak pergi gym pun susah. Jadi badan saya dari 75 kilo naik sampai I think 85 pun pernah. Jadi sekarang saya dah turunkan sikit, 81. So saya ambil keputusan untuk jumpa semula dengan coach kesayangan saya, Mr. Kamarul, untuk achieve my fitness goal. Muda rupanya Nazrul ni. I'm still young, man. Tinggi? Tinggi 177. So we are doing a portable measurement now. Nazrul drop by dekat sini sementara kita tengah buat kerja. So what we do now is measuring Nazrif's weight, fat and also muscles. Saya rasa berat ideal saya dalam 72 ke 75, itu memang berat ideal saya lah kan. So saya nak result yang lebih cepat dan cara yang betul. Cara yang betul lah untuk turunkan berat badan. Bukan berat badan saya tak kisah, lemak. Sebab saya ada masalah lemak di bahagian abdomen dan saya tak tahu peha saya ni memang besar dengan lemak ataupun daging. Tapi itulah, dia besar sikit kat peha ni. Berat tu sebenarnya saya tak concern sangat, tapi lemak di abdomen ni yang saya concern. So saya datang ke sini untuk mendapatkan cara pemakanan dan cara training yang betul dengan Mr. Sebenarnya saya adalah klien lama Mr. Kamarul. Dulu pernah training tapi dah lama tak datang. Jadi saya datang semula ke sini dan sign up untuk program custom nutrition plan dan custom training program. Jadi saya nak tahu apa yang patut saya makan dan apa yang saya tak boleh makan, dan apa yang saya boleh buat masa training dan apa yang saya tak boleh buat masa training. Memang tak logik ke? Tak logik. Nak tambah 10 kilo dalam setahun tak? Orang guna barang pun tak boleh sampai 9 kilo. Oh. So, realistically speaking, your actual weight is 72. Realistically speaking lah. So, I just kena lose fat je. Jangkaan saya, kalau saya sangat-sangat committed dengan apa yang di plan tu, saya akan lose weight lah. Tapi, considering dengan cara saya bekerja dan considering dengan jadual saya yang padat tu, saya akan cuba sebaik mungkin lah, tapi saya pun macam ragu-ragu, tapi saya akan cuba sebaik mungkin lah untuk program tu dengan betul-betul. Jadi my advice is bersenam ikut your fitness goal. Ada orang nak jadi bodybuilder, ada orang nak jadi atlet, ada orang nak look good. So training ikut your goals, jangan ikut-ikut orang. Sebelum workout, cari ilmu dulu. Apa-apa kita buat pun kita kena cari ilmu dulu dan kena ada mentor dan orang yang tahulah. Jadi ilmu tu penting sebelum kita buat sesuatu perkara, tak kisahlah fitness goal ke apa-apa pun boleh apply benda tu. So itulah, kalau korang nak menjadi lebih sihat ataupun nak turunkan berat badan atau anything, cari orang yang betul untuk guide.